Mungkin ada pesan Pak buat Pak Anies. Pesan, lanjutkan aja terus berjuang anak sampai ke nomor satu. Wah, kemana Pak nomor satu? Presiden. Presiden. Pesan buat Pak Anies. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke. Gimana? Oh siap, makasih Tuhan. Ede, yang jelas dong. Makasih Pak Anies gitu. Makasih Pak Anies. Nah, terima kasih. Ini ada pesan buat Pak Anies nggak? Mana-mana? Nih, ada pesan buat Pak Anies nggak nih? Kerjanya lancar. Wah, mantap ya. Amin. Makasih. Ini apa sewanya berapa nih? Kita dari binaan ya, PPAPP Jakarta Pusat, jadi memang udah disediain dari. Disediain, jadi gratis itu ya. Betul. Oke, mantap. Oke. Kita lagi live Pak dari Ribbon TV. Oh, nah, dari channel Ribbon TV Pak. Oh iya. Minum. Bir Peletop. Biar gairahnya muda terus. Biar mantap ya Bu. Mantap. Nah ini dia, nggak apa-apa, kita live langsung. Ribbon TV. Ribbon TV live bu. Tuh kan, di live. Ayo, silakan. Emang kenal Ribbon TV, deh. Masih malu-malu bosku. Dari SMA mana? 52 ya. Ah, mantap. Siapa ya? Hari ini di sini. Nah, hari ini ya. Fan ya. Ikut ah. Nanti ada Ben, Wali, Padi sama Umi. Makasih ya. Ini kondisinya seperti ini, Bos. Di satu SMA itu yang datang berapa anak? 50. Oh gitu ya. Oh 52 sorry dari SMA 52. Mungkin ada pesan Dek? Pesan Master. Pesan buat Pak Anies. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke. Gimana? Oh siap, makasih Tuhan. Dek, yang jelas dong. Makasih Pak Anies gitu. Makasih Pak Anies. Nah, terima kasih ya. Oke, bosku. Dari mana Pak? Kelurahan Pekadungan. Kelurahan? Pekadungan. Kelurahan Pekadungan, oh gitu. Berapa yang datang ini Pak? Ya, sekitar 50-an. 50-an ya. Okay. Masuk PPSU, PKK, Dawis, warga. Jadi PKK gitu ya? Oh juga. Oke. Cuman pimpinan hadir nih lagi di jalan macet. Siap. Mungkin ada pesan Pak buat Pak Anies? Pesan, lanjutkan aja terus berjuang anak sampai ke nomor satu. Wah, kemana Pak nomor satu? Presiden. Presiden, oke tuh kan buat sahabat Tribun TV. Kita bukan settingan, kita langsung ya. Jadi pinginnya Pak Anies jadi presiden ya Pak? Iya, siap. Mantap ya. Terus. Amin. Oke, buat sahabat. Oke, makasih ya Pak. Tanya lagi. Video apa? Live. Dari SMP mana? Nggak apa-apa, dari Ribbon TV. SMP 21, mantap. Ini ada pesan buat Pak Anies nggak? Mana-mana? Nih, ada pesan buat Pak Anies nggak nih? Kerjanya lancar ya. Wah, mantap ya. Amin. Makasih. Ibu tuh bikin jadi kapan nanti kaki dapat coti. Di homemade bikinan rumahan, dipakai kemirinya dari biji kemiri yang bulat. Terus kemiri, ya. Asli nggak ada campurannya. Kalau kelapa ini pakai kelapanya sengaja. Memang dari buah kelapanya nggak tambahan air. Oh. Gitu. Nah, prosesnya masih masak. Ini ada di Tokopedia Mas Oki juga. Terus ini kalau ini lagi ada promo beli 2 dapat biji kopi. Oh gitu. Ini kalau misalkan di luar ini bisa pesennya kemana? Bisa di Tokopedia ya. Ada
ada kartu namanya juga, cuma nanti ini bisa dikasih di brosurnya. Mau kita lihat ya. Ini brosurnya. Ini kartu namanya. Jadi tersedia di Tokopedia ya? Iya, di Tokopedia. Sama Shopee ya. Itu ada linknya. Itu namanya apa? Miss Oil. Miss Oil. Oh, gitu. Oke, buat teman-teman kalau itu ada Miss Oil. Iya, iya. Ini benar-benar produk UMKM ya, Mbak? Iya, ini asli. Asli ya. Dan ini untuk kartu namanya. Kalau ada yang mau datang ke Miss Oil, ambil kartu namanya. Bisa minta kak? Iya, boleh. Jadi saya dari channel Ribbon TV kak ya. Oh iya. Ya siapa tahu ke depan lebih berkembang lah ya. Ya oh ya mau nanya nih apa sewanya berapa nih? Kita kan dari binaan ya PPAPP Jakarta Pusat, jadi memang udah disediain dari. Disediain. Jadi gratis itu ya. Betul. Oke mantap. Oke. Ini samping boleh sibuk. Oke kita jalan-jalan dulu. Oke ya, makasih ya kak ya. Nah ini kita lagi live ini Mbak dengan Mbak siapa? Kak siapa? Dengan Nia. Dengan Nia. Ya, dari Dinas Sabi Bang. Ngerepotin nggak nih? Bentar ya. Ini produknya apa aja Kak? Ini ada somai ayam, somai kepiting, somai nori, lumpia kulit tahu, tahu dimsum sama apel, cuma apelnya belum masuk. Oh gitu. Ya, ini baru di steam. Ini selain di sini kalau kita mau pesen di lewat mana kak? Bisa udah online di, belum? Iya, bisa di GrabFood atau GoFood di Sabi Bang sekitar. Atau mau beli yang frozen bisa di Tokopedia. Tokopedia. Shopee di Oke, oke, oke. Dengan kakak siapa? Dengan kakak Nia, ini di Sabi Bang ya. Oke. Bisa invite promosi kalau untuk siap, yang siap, siap. Followers di Sabi Bang. Iya, makasih kak. Sama. Nah ini produk apa lagi nih? Nah ini bir peletok bosku ya, maaf ya. Pak ini bir peletok ya bir peletok. Nah ini Betawi. Minuman khas Betawi ini ada di sini nih ya. Kita lagi live Pak dari Ribbon TV. Oh, dari ya. Mana? Dari channel Ribbon TV Pak. Oh iya minum bir peletok. Bir peletok biar gairahnya muda terus biar mantap ya Bu. Mantap. Bu selain di sini misalkan mau pesen lewat online udah bisa belum? Online ada Shopee. Ada Shopee ya. Shopee. Nah tuh buat sahabat Ribbon TV itu ya. Kalau misal pingin pesen bir peletok bisa lewat Shopee ya. Ya. Ini mereknya apa Bu? Bir peletok Bang Iwan. Nah ini jadi bir peletok khas Betawi Bang Iwan. Oke makasih Pak. Makasih. Ya. Oh ya mau nanya nih ini untuk sewa tendanya berapa? Sewa tendanya Om botnya. Dari UMKM ya? Semua dari UMKM, dari UMKM. Setelah kita punya masa pelatihan, dikasih pelatihan-pelatihan. Jack Brenner ya gitu ya? Iya, itu Brenner. Mungkin Bapak bisa kasih tahu orangnya. Iya, nih. Maaf, Bang mau nanya-nanya nih. Iya, boleh. Ya, seputar Jack Brenner ya. Iya. Ini berarti untuk tenda gratis ya? Tenda gratis dari dinas kita 5 wilayah. Nah ini perwakilan dari Selatan, ada Selatan dari Bang Iwan dari Kecamatan Mampang ini dia. Kecamatan Mampang, karena produknya sudah dikemas dengan cukup bagus dan juga sudah memiliki metode pembayaran dengan barcode, kiris, sudah tunai. Ya. Dan ini juga sudah ada label halalnya nih Bang. Sudah ya. Halal ini ya, ada labelnya. Syaratannya harus ada label halal. Oke, bisa oke. Salah satu persyaratannya sudah ada juga UMK-nya. Bang, misalkan ada yang mau bergabung dengan Jack Brenner itu gimana Bang? Datang aja ke kecamatan. Datang ke kecamatan. Ya, setiap kecamatan kita ada di ruangan Jack Brenner namanya. Nanti bisa datang ke situ, ketemu sama pendampingnya. Nanti akan dibantu oleh pendampingnya seperti perizinan paling enggak atau perizinan IMK, IIB atau halal. Kalau memang gitu produknya ya. Sudah bagus, sudah diupdate lagi bagus, menarik. Itu bisa masuk ke HKI. Oke, oke. Nanti kita akan buat ada rekomendasinya. Oke, buat sahabat Tribun TV Anda dengar sendiri ya, kita live, kita tanpa settingan apa adanya dan Anda dengar sendiri untuk sewa botnya itu gratis ya, gratis dari Jack Trainer Bosku. Oke, makasih Pak, Bu. Bang, makasih.